Wah, ada keributan tuh om di kota. Iya, keributan apa ya itu? Kira-kira di kota mana ya? Itu di kota Los Santos om. Wah, itu monster apa ya? Warnanya ungu, mukanya jelek sekali. Wah, dia bikin kerusuhan nih di kota. Selamat datang di channel Beli Duit. Dan jangan lupa guys, kalian klik tombol like-nya di bawah, subscribe channel ini jika belum. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys, karena kita update video tiap hari di channel ini ya. Enjoy. Hey, what's up guys? Balik lagi di channel Beli Duit Everything guys. Nah, di video kali ini kita seperti biasa ya teman-teman, bermain game GTA 5 Moon ya teman-teman. Kali ini kita menggunakan karakter dari Thanos teman-teman. Nah, kalian tahu kan Thanos itu siapa teman-teman? Nah, jika kalian penasaran sama cerita selanjutnya, kita langsung saja ke videonya guys. Let's go. Oh, 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 oh. Jadi ini ya yang namanya bumi. Wah, keren sekali. Aku harus bisa menguasai bumi ini. Aku akan coba ke bawah membuat keributan. Aku akan kuasai bumi ini. Di bawah ini kelihatan padat sekali. Ada juga ada rumah-rumah yang besar. Aku harus menguasai tempat ini. Aku akan coba terbang dari atas. Aku loncat. Wah, keren sekali bumi ini. Aku harus bisa. Aku harus mendarat di bawah dulu. Aku harus mendarat. Aduh, anjay. Waduh, aku lupa mengaktifkan kekuatanku. Besar, untung ada orang yang lewat. Kalau orangnya lewat, aduh, jatuh lagi. Aduh. Tuh, lihat di kanan kiri. Ada yang lihat gak? Kalau ada yang lihat, aku bisa malu ini. Wah, ini yang namanya bumi. Hai kau, apa kau lihat-lihat? Hai kau, apa kau? Itu siapa sih? Kok mukanya kayak apa ya, ungu gitu? Ngajar tuh orang. Dia bilang ngapu kau apa manusia ungu. Sini kau, situ kau. Semacam kau, berani-beraninya kau sama aku. Itu terjadi apa ya? Di depan ada keributan. Aku coba lihat dulu. Aku akan coba lihat. Di depan itu ada keributan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini juga macet. Aku benci dengan kemacetan. Aku akan tabrak kau semuanya. Bisa gak? Gak bikin tempat ini macet. Aku jadi kesel melihatnya. Orang pada macet. Seharusnya kalian semua jalan kaki. Kenapa kalian seenaknya bawa mobil semuanya males-malesan? Ada apa lagi? Aku coba cek. Orang bikin keributan. Apa kau? Macam kau. Di tempat itu ada keributan di atas kayaknya. Aku harus coba loncat lebih tinggi lagi. Nah, ternyata di sini dia. Apa kau? Semacam sama aku. Apa kau? Kau juga. Kuatan meteor. Kau juga kuatan meteor. Macam kau. Aku bisa mengalahkanmu dengan mudah. Tajam buat tuan di sini. Aku yang akan menguasai bumi ini, bukan kau. Aku hancurkan semuanya. Ini kau. Hai manusia terkuat di bumi. Ayo lawan aku. Tidak ada satupun yang berani mengalahkanku. Beraninya kau lewat di depanku. Siapa makhluk bumi terkuat? Ayo lawan aku. Itu apa lagi, mobil bawa air? Macam kau. Hei, siapa makhluk terkuat bumi ini? Lawan aku, akan tantang kau. Wah, hari ini suasananya bagus sekali. Capek habis ngelatih 4 bocah itu. Si Bobo Boy sudah aku kasih baju Spider-Man. Si Upin Ipin juga sudah aku kasih bajunya Iron Man. Dan juga si Fang,
Aduh, mereka sekarang di mana sih? Yang terakhir Om Tony Stark ngasih baju Captain America ke si Fang. Aduh, sekarang mereka di mana ya? Aku coba lihat-lihat dulu di mana ya mereka. Apa mereka udah makan ya? Aku coba cek dulu ah. Mereka di mana sih? Aku coba lihat di sini dulu deh. Oh, ternyata di sini ada si Fang yang latihan. Woi Fang, kamu ngapain? Aku latihan, Om. Buat supaya fisikku kuat. Pakaianku kan paling lemah di antara mereka bertiga. Iya juga ya. Latihan yang rajin ya. Siap, Om. Nah, ini bocah ngapain ya? Hei, Upin. Ipin mana? Itu, Om. Upin ada di bawah. Di bawah mana maksudmu? Nggak ada tuh. Itu, Om. Dia lagi mencoba tahan napas di bawah. Wah, ternyata si Ipin lagi latihan menyelam ya. Pertahankan ya, supaya pernapasanmu bagus. Kamu juga ya, Upin? Ya, Om. By the way, Boboiboy mana ya? Boboiboy kayaknya di ruangan TV deh, Om. Oh, di situ ya, Om. Coba lihat dulu ya. Om mau tanya dia ngapain sih. Boboiboy! Boboiboy, di mana kau? Nah, ternyata Boboiboy ada di sini. Hei, Boboiboy, kamu ngapain sendirian di sini? Teman-temanmu ada di sana semua. Tempat gym dekat dan kolam renang itu. Aku lagi nonton berita, Om. Beritanya seru-seru dari tadi pagi. Oh, nonton berita ya. Berita apa yang ada seru hari ini? Nah, yang sekarang ini nggak bagus. Ah, aku coba cek yang di Indosiar dulu ya. Aku coba cari. Ah, jelek, Om. Di Indosiar isinya coba film azab. Aku coba cek yang di ANTV. Ah, jelek juga isinya film India semua. Coba kamu cek di TVRI siapa tahu ada. Oke, Om. Aku ganti deh dulu. Wah, ada keributan tuh, Om, di kota. Iya, keributan apa ya itu? Kira-kira di kota mana ya? Itu di kota Los Santos, Om. Wah, itu monster apa ya? Warnanya ungu, mukanya jelek sekali. Wah, dia bikin kerusuhan nih di kota. Itu namanya Thanos. Waduh, kalau nggak salah, Om dengar dari teman Om si Thor dulu, itu namanya Thanos. Dia kuat sekali, dia bisa menghancurkan bumi ini. Apa, Om? Bisa menghancurkan bumi ini? Wah, kita harus lawan, Om. Aku mau lawan, ah. Aku mau pakai baju Spider-Man. Oh, kamu tidak cukup kekuatanmu sekarang. Kamu tinggal di sini aja. Kamu latihan dulu. Sama si Upin dan Ipin. Biar Om saja yang ke sana. Oh, gitu ya, Om. Oke deh, Om. Hati-hati ya, Om. Oke, siap. Om akan segera ke sana. Om akan bilang ke Upin dan Ipin. Dan Fang juga. Aduh, dia di mana ya? Aku lupa sama tempatnya ini. Hei, Upin. Ipin. Wah, Upin masih nyelam. Dia nggak dengar kayaknya. Wah, dia lama sekali menyelamnya ya. Takutnya dia nggak naik-naik. Ntar. Woi, Upin. Om ke kota dulu ya. Ada apa, Om, di kota? Di kota ada kerusuhan. Ada monster yang namanya Thanos yang bikin kerusuhan di kota. Oh, Thanos ya? Thanos itu nama Ciki kan, Om? Bukan. Thanos itu monster. Oh, monster ya, Om? Aku boleh ikut lawan nggak, Om? Pakai baju Iron Man-nya. Nggak boleh. Kekuatanmu belum cukup. Oke deh, Om. Hei, Fang. Kamu latihan terus ya. Om ke kota dulu ngelawan Thanos. Oke, Om. Hati-hati ya, Om. Kalau aku kuat, aku yang akan nanti melawannya. Oke, siap. Kalian latihan aja dulu. Om keluar dulu. Waduh, ini jalannya kemana ya? Wah, Om lewat sini aja deh. Om mau pakai helm dulu. Aku pakai baju yang ini aja. Soalnya bajuku yang baru udah dipakai sama si Upin. Ini aja udah lebih dari cukup kok. Untuk menghajar si Thanos itu. Tempatnya itu di mana ya? Kira-kira kota yang mana ya? Aku akan coba ke tempat yang tinggi itu. Aku akan coba lihat dari atas gedung yang paling tinggi dulu. Aku cari lihat-lihat dulu di sini. Mana ya? Tidak ada. Wah, itu apa ya? Ada cahaya dari langit. Mungkin dia tadi turunnya di sana. Aku juga coba turun di mana dulu ya. Tidak ada juga. Aku akan coba turun ke tempat. Nah, aku akan coba ke sini dulu. Tidak ada juga dia di sini. Coba turun. Di mana ya dia? Aku belum melihat tanda-tanda ada pengerusakan. Apa berita tadi? Bohongan ya? Aku menciumnya. Ada di bawah. Aku coba terbang dulu. Aku coba tarik ke bawah. Kalau nggak salah di bawah sini. Aduh. Nabrak anjir. Dimana ya? Dimana tadi tempatnya? Ternyata kau ada di sini, Thanos.
Apa yang kau lakukan di bumi ini? Aku mau menguasai bumi ini. Siapa kau? Apa kau tidak kenal aku? Aku ini terkenal sekali di bumi. Namaku adalah Iron Man. Apa? Iron Man? Manusia besi? Hahaha. Itu kenapa orang dibawa pada lari? Pasti ini ketakutan karena kau ya. Apa kau tidak takut melawanku? Cuma melawan makhluk ungu sepertimu itu gampang sekali bagiku. Apa? Kau bilang aku makhluk ungu? Kurang ajar kau. Lihat tangan kiriku. Apa kau lihat? Aku menggunakan batu Infinity Stone. Apa? Kau punya batu Infinity Stone? Iya, aku punya batu Infinity Stone. Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Itu tak berpengaruh bagiku. Akan aku keluarkan jurusku. Akan aku keluarkan kekuatanku untuk mengalahkanmu. Akan aku bakar kau. Apa kau? Dia tidak mempan. Apa cuma segitu saja kekuatanmu? Ayo keluarkan yang lebih besar lagi. Anjir. Dia tidak mempan. Coba aku bakar dia ya. Akan ku bakar kau. Aku kepanasan. Tapi bohong. Aku tidak kepanasan sama sekali. Apa cuma itu saja kekuatanmu? Aku akan mengeluarkan kekuatanku lebih kuat lagi darimu. Aku dengan mudah bisa mengalahkanmu. Sini kau, macam-macam sekali kau. Mau melawanku? Akan aku ajak kau terbang. Akan aku banting kau ke bawah. Macam-macam masih berani melawanku. Sini kau. Mau aku ajak kau terbang lagi. Kekuatanmu tidak seberapa bagiku. Akan aku lempar kau. Macam-macam kau. Apa kau yang namanya si Iron Man itu? Berani-beraninya kau. Aduh. Sakit sekali. Ternyata kau kuat sekali. Ternyata kau kuat sekali. Aku tidak menyangkanya. Ternyata kau hebat sekali. Aku harus melawanmu lagi. Apa kau? Rasakan itu batu meteornya. Rasakan ini. Kau belum juga menyerah ya? Kau sudah ditimpa oleh batu. Kau satu-satunya makhluk bumi yang berani melawanku. Aku lempar kau jauh sana. Macam-macam sekali kau. Berani-beraninya kau mendekatiku. Aduh. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku harus segera menelpon Upin dan Ipin. Aku harus mengirim sinyal SOS. Semoga saja dia mendengarnya. Upin, Ipin, Bobo Boy, Fang, cepatlah ke sini. Tolong bantu aku. Ini apaan lagi? Hancur kau. Macam-macam sekali kau. Tahu orang perang masih aja disemprot. Gimana? Apa kau masih berani melawanku? Ampun. Aku sudah menelpon anak buahku. Dia akan datang menghancurkan kau. Hahaha. Keluarkan lagi kekuatanmu. Keluarkan lagi juga teman-temanmu. Aku akan menghancurkan semua ini. Ini ngapain lagi? Di depanku ada orang. Macam kau. Lempar kau. Rubah kau menjadi binatang. Apa yang akan terjadi ya? Kasihan sekali dia. Semoga saja si Upin Ipin, Bobo Boy dan juga si Fang segera datang ke sini untuk menolongnya, teman-teman. Kasihan sekali ini si Iron Man. Dia keluar darah banyak sekali. Waduh, kasihan sekali ya. Tak ada makhluk bumi yang bisa mengalahkanku. Ayo cepatlah datang anak buah Iron Man. Aku menunggumu di sini. Bosmu ini sekarang akan aku rubah menjadi anjay. Dilines lagi sama mobil itu. Sekarang akan kurubah dia menjadi binatang. Jadilah kau binatang. Nah, dia jadi burung, teman-teman. Akan kurubah jadi kau menjadi apa itu? Menjadi anjing, guys. Buruan kau pergi, Iron Man. Dia sudah berubah menjadi anjing.
Aku akan menghancurkan kota ini segera. Akan kuturunkan hujan meteor. Aku pilih kekuatannya dulu. Ini adalah hujan meteor. Hujan meteor, jatuhlah, hancurkan bumi ini. Hancurkan bumi ini. Hancurkan bumi ini. Wah, aku akan segera menabrak semua mobil-mobil ini. Aku senang sekali membuat kekacauan. Ini lagi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Nah, teman-teman, bumi ini semakin kacau dibuat oleh si Thanos, guys. Siapakah yang akan bisa menghentikannya? Tadi si Iron Man sudah dirubah menjadi binatang anjing. Dan si Iron Man juga sudah mengirim sinyal-sinyal kepada si Upin Ipin, Boboiboy, dan Fang untuk segera datang ke kota ini menyelamatkannya. Nah, apakah mereka bisa menyelamatkannya? Kita akan lanjut di episode selanjutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya, guys. Dan sampai ketemu lagi di video kelanjutan dari si Thanos ini, guys. Dadah!